nama Haji Muhammad Isa berupa tokoh masyarakat Sabang terutama ya Ngambung Imalih. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Sabang, sangat berterima kasih kepada KIP ya, Bawasli dan Polres Sabang karena telah bekerja keras menyukseskan Pileg dan Pilpres 2019. Saya mengajak seluruh elemen masyarakat di Kota Sabang untuk tidak terprovokasi ya dengan isu atau saran-saran macam-macam dan pengumpulan massa atau people power karena dapat memecahkan belah NKRI. Jadi kita kepada saya harapkan kepada seluruh masyarakat Sabang ini yang harus kita jaga bersama-sama. Saya menghimbau sekali lagi kepada masyarakat untuk menerima hasil dari pemilihan umum tahun 2019.